Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini saya akan sambung sedikit, iaitu cerita yang berkaitan dengan semalam, iaitu tentang selebriti yang telah terkena sihir kodok. Okey, jadi pada waktu tu dia dalam keadaan yang agak misteri, sentiasa sakit dan tanda-tanda seperti dia meracau, panas baran ketika waktu subuh dan juga pada waktu senja. Okey, jadi pada waktu itu antara benda yang merisaukan, membimbangkan keluarga arwah adalah kenapa beliau tidak tak lalu makan. Okey, seperti marah-marah. Bawah mata ni lebam, kuku ni biru. Okey, itu antara tanda-tanda terkena sihir. Nanti saya akan kongsikan. Semua tanda tu dah ada. Cuma saya bukanlah nak kata apa. Cuma saya sedikit komen. Kadang-kadang kita kena percaya benda-benda seperti ini pernah ada dalam, diriwayatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 berkaitan dengan sihir. Okey, Nabi Muhammad sendiri pun kena sihir. Dan juga Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadis, satu hadis, iaitu barang siapa yang mendatangi ataupun bersahabat dengan dukun, maka solat dia tidak diterima selama 40 malam. Hadis riwayat sahih Ibnu Muslim. Korang boleh cari. Okey, itu antara benda yang menunjukkan bahawa sihir ni pernah wujud dan pernah diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi untuk pengetahuan semua, dia dah ada ciri-ciri itu, tetapi beliau tidak percaya. Mungkin sebab kekurangan ilmu ataupun mungkin disebabkan oleh tiada siapa yang menasihati beliau. Jadi waktu tu arwah pun pergilah ke hospital. Dimasukkan ke sebuah hospital pada waktu tu, dan dalam keadaan yang perut dia membusung, dalam keadaan perut dia membesar. Dan pada waktu itu beliau sangat agak tragis dan juga kritikal. Doktor dah pelbagai cara dah cuba untuk check. Dah check, ambil blood test, dah dibuat semua, sehingga yang paling final adalah doktor ambil sampel air daripada tulang sumsum. Itu bermaksud doktor dah tak ada cara lain untuk detect. Yang ni pernah terjadi, yang ni kisah benar. Terserah kepada anda sama ada nak percaya ataupun tidak, kan? Okey. Jadi saya teruskan cerita. Pada waktu tu doktor dah blur dah, tak tahu nak buat apa dah. Dan beliau dalam keadaan yang kodok, tangan dia macam ni, kaki dia ke bawah, dalam sebiji macam keadaan kodok yang dicucuk tapak tangan. Okey, tangan kodok, kaki empat dicucuk dan perut dia membesar. Dan kodok tersebut sebenarnya ada di dalam kawasan rumah dia, dalam pasu. Pada waktu tu dekat hospital, pada waktu itulah saya nak cerita. Pada masa dekat hospital, doktor dah tak ada cara dah. Dia dah almost nazak dan family minta bawa balik. And then abang dia sendiri pun cuba untuk berubat dengan cara panggil ustaz. Tetapi ustaz kata masih belum terlambat, tapi kena cari kodok tu. Dan diorang cari kodok tak jumpa. Okay, bila arwah dah hampir dah nazak, dah almost dah menghembuskan nafas terakhir, ustaz tu baru terjumpa. Itu pun dijumpai oleh seorang budak di jiran sebelah. Nampak dalam satu pasu ada seekor kodok yang di atas kain kuning, yang telah dipinkan tangan dan juga kaki dia. Okay, bila dibagi pada ustaz tu, ustaz tu kata dah lambat lah. Okay, ustaz tu baca something, dah tarik dah. Dah mungkin orang kata ajal dia pada waktu tu. Tapi untuk mengetahui korang, kalau boleh hati-hati. Okay, sihir ni bukan boleh buat main. Jadi bermaksud kalau korang ada ciri-ciri seperti mana yang saya akan kongsikan, tolong berwaspada. Okay, antara ciri-ciri. Okay, kita akan masuk ke segmen, iaitu bagaimana kita nak mengetahui kalau kita terkena sihir ataupun buatan orang. Okay, yang pertama, tanda-tanda buatan orang. Okay, so yang pertama, dia seperti malas nak solat. Dia seperti malas nak solat, dia rasa macam malas sangat. Dia rasa macam berat sangat nak solat. Bila setiap kali waktu solat, dia kata tak apalah, sekejap lagi lah. Okay, sekejap lagi lah, sambung kejap lagi lah.
tak apalah nanti boleh hodoh. Okey, tak apalah. Okey. Okeylah, dia meleka, dia lalai dan cuai. Okey, tanda yang berikutnya iaitu mimpi buruk. Yang ni saya nak huraikan sedikit, pernah terjadi kepada Nabi Yusuf, iaitu dia ada mukjizat tentang tafsir mimpi di mana dia dapat mengelakkan mersey pada waktu tu daripada kemarau yang panjang. Korang boleh rujuk balik ayat Al-Quran, ada diceritakan kisah-kisah Nabi Yusuf. Okay, Nabi Yusuf pernah bermimpi. Okay, yang tu huraian-huraian tu nanti korang boleh tengoklah, saksikan kisah-kisah anbiya para nabi. Boleh tengok kat situ antara mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lain. Okay, saya teruskan. Antara mimpi buruk iaitu seperti jatuh daripada bangunan yang tinggi. Okay, jatuh daripada bangunan yang tinggi. Tu yang pertama, mimpi seperti dikejar seekor ular. Tapi ular tu warna hitam. Hitam semua, dan ular tu adalah ular dalam kalangan ular yang berbisa. Kalau ular tak berbisa tu maksudnya lain. Okey, iaitu maksudnya jodoh dah dekat dah lah, ada orang nak masuk minang. Kalau ular berbisa ni bermaksud ada orang nak kenakan korang. Tapi kalau ular tu dah patuk, bermaksud benda tu dah sampai ke anda. Okey, faham maksud saya? Kalau ular tu hanya dikejar, maksudnya dia dah sedang hantar barang. Tapi kalau ular tu dah patuk anda dan anda terkena patukan ular tersebut, bila anda terbangun, maka cepat-cepatlah berubat. Bukan maksudnya kita ni tak perlu buat apa, kita kena ikhtiar ataupun kita kena usaha untuk cuba mengubati benda-benda seperti ini sebelum menjadi lebih melarat. Okey, mimpi yang berikutnya, iaitu antara mimpi dia adalah berada di rumah ibadat. Berada di rumah ibadat orang lain ataupun kaum lain, iaitu seperti bangun-bangun dalam mimpi tu rasa duduk kat mana, dekat gereja contohnya, rumah ibadat yang lain. Okey, contohnya, okey, kalau berada di tokong, okey, mana-mana tempat yang pelik ataupun wat siam, yang tu bermaksud anda dalam diperhatikan. Kalau wat siam tu bermaksud anda kena bomoh siam. Okey, itu antara ciri-ciri. Biasanya bomoh siam dia akan bagi warning, dia akan datang, didatangi dalam seorang sami macam saya kena santangin guna wat siam dalam setiap mimpi kami. Dalam family dia akan ada sami, dia akan bagi warning berhati-hati, dan macam tu lah. Something like that, anda akan terkena dan anda semua akan terkena. Something like that, berbunyi seperti itu. Okey, mimpi-mimpi ni biasanya dia akan berulang selama 3 malam berturut-turut sebagai warning ataupun peringatan. Biasanya macam tu lah. Okey, kalau dah terkena pun berulang benda yang sama. Termasuk juga saka. Benda yang sama berulang selama 3 malam berturut-turut sebelum subuh. Seandainya selepas subuh itu hanyalah mainan mimpi ataupun fikiran anda pada waktu itu. Jadi pada waktu itu maksudnya selepas subuh, sebelum subuh, seandainya mimpi berturut-turut 3 malam berturut-turut, boleh consider sebagai satu mimpi yang peringatan. Okay. Jadi lagi satu antara cara-cara nak mengelakkan mimpi, seandainya mimpi buruk, tolong jangan cerita ke orang lain. Tolong jangan cerita ke orang lain. Kalau korang ada mimpi buruk, jangan cerita pada siapa-siapa. Okay? Jangan cerita pada BFF ke, kawan baik ke, mak ke, ayah ke. Tak perlu nak cerita benda yang buruk. Sebab benda yang buruk ni, dia akan menyebabkan anda akan lagi kena mimpi benda yang sama. Anda akan lagi teruk lagi mimpi. Jadi, apa yang pernah disabda Nabi Muhammad, iaitu pernah Nabi Muhammad pernah mimpi buruk, iaitu dia sendiri pun terkena beliau sendiri pun terkena dengan sihir. Okey, jadi pada waktu tu dia meludah 3 kali sebelah kiri, bangun malam dan solat malam. Okey, yang tu apa yang saya faham lah. Kalau korang rasa kalau saya ada bercanggah fatwa, tolong komen dekat bawah, insyaAllah saya akan perbaiki balik. Okey, saya teruskan. Jadi kalau boleh sebelum tidur tu, tolonglah, okay? Kibas nak mengelakkan daripada ada kelajengking ke, lipan ke. Biasanya orang santau ni dia akan hantar benda-benda macam tu. Tiba-tiba dalam rumah ada lipan. Tiba-tiba dalam rumah macam rumah saya dulu, tiba-tiba ada seekor ular. Ular tu ular hitam, ular terdung. Ada dalam rumah. Okey, macam mana yang apa yang ayah saya buat adalah bercakap dengan ular tersebut, bagi salam,
bagi baca surah ayat pendek tu daripada Nabi Sulaiman punya ayat tu, baca benda tu, bagi salam, tegur dia, cakap elok, dia faham, assalamualaikum, okey, tolong keluar, ini rumah aku, anda bukan tetamu saya. Itu antara ayat-ayat dia yang boleh, asalkan dia faham. Dia memang faham, kalau dia keluar bermaksud okey, kalau dia tak keluar bermaksud kita boleh bunuh dia. Faham? Itu antara yang antara benda yang pernah berlaku, kala jengking, ular, lipan. Antara benda-benda yang pelik dan misteri yang selalu masuk rumah. Okey, yang pernah masa tu pernah tengok tak, ataupun belalang pelesit. Dia macam belalang macam biasa, cuma ekor dia panjang. Ekor dia panjang sikit. So ekor panjang tu dia maksud dia macam ni, belalang pelesit adalah dia menghantar belalang ni sebagai salah satu macam bagi warning, ataupun dia nak melemahkan mangsa tersebut. Dia ada macam, saya tak tahu sama ada korang percaya atau tidak. Faham tak? Apa yang saya berlaku ni saya cerita sebab saya pernah berlaku. Belalang tu adalah separuh kuasa pelesit tu dihantar kepada ke rumah mangsa untuk memantau, something like that. Kalau korang berjaya tangkap, korang bakar ekor dia. Bakar ekor dia, dia akan melemahkan. Dan pernah ada viral, ada orang bakar belalang pelesit, lepas tu ada lembaga muncul. Okay, belalang pelesit tu dia macam belalang macam biasa, cuma hujung. Nanti saya akan share gambar. Okay, saya teruskan. Perubahan warna kulit dan juga warna kuku, seperti warna biru kehitaman. Okay, warna biru, tanda-tanda kena sihir. Okay, dia ada warna biru. Bukannya ni, dia macam biru warna dark blue. Biru kan? Bukan tak cukup oksigen. Okay, bukan tak cukup oksigen. Okay, yang berikutnya, gangguan perhatian ataupun konsentrasi. Dia tak fokus langsung dalam apa-apa dia buat. Sikit-sikit dia lalai. Dia jadi macam lalok. Pernah dengar kata lalok? Dia jadi macam leka. Dia jadi macam ralik. Ralik tu bahasa Kedah lah. Dia jadi macam macam mana saya nak bagi tahu? Dia jadi macam tu lah. Okay? Dia jadi leka macam tu lah. Okay, yang berikutnya, dia berhayal ataupun bercakap sendirian. Pernah terjadi kepada anak buah saya sendiri. Dia bercakap dengan seorang budak kecil. Yang pernah nampak ni adalah adik saya sendiri. Dia nampak seorang budak kecil. Okey, budak kecil ya. Dia bercakap. Dia bercakap dengan seorang budak. Jadi dia bercakap dengan siapa? Agak misteri. Itu mungkin wallahualam lah. Okey, saya tak tahu sejauh mana kebenaran dia. Saya tak tahu sama ada ya, adakah ia benar ataupun tidak. Saya tak kata salah, saya tak kata betul. Faham? Okey, jadi saya cuma menceritakan sahaja bagi contoh. Okey, kurang penampilan peribadi. Dia agak kusut masai dan juga malas untuk bekerja dan tak puas hati dengan apa yang dia buat. Bermaksud dekat sini, kalau dia buat satu benda tu, dia rasa macam nak marah. Dia buat apa sikit, dia rasa cengkeram. Dia buat apa sikit, benda tu tak datang pada hati dia. Dia buat macam-macam contoh, dia pergi kerja. Balik kerja, rasa nak marah kat bini. Balik apa-apa saja nak marah bini. Marah anak-anak. Lepas tu jadi macam tak betul. Duduk sorang-sorang, main handphone. Lepas tu termenung. Waktu senja dan waktu subuh, dia terlalu gembira ataupun terlalu happy ataupun marah. Mood dia tak betul waktu subuh, sebelum subuh dan juga selepas asar. Sebelum maghrib dia akan meracau. Sama ada dia akan ada seperti rasa kepanasan dekat bahagian bahu. Dia rasa tak selesa dengan badan. Okey, dia rasa macam lengur-lengur badan. Biasa sakit sendi. Kebiasaannya sakit sendi pada waktu itu macam tu lah. Antara selepas waktu asar, sebelum azan maghrib, dan juga selepas waktu, sebelum waktu subuh. Pada waktu tu memang waktu-waktu yang mustajab untuk mengganggu korang. Jadi untuk pengamal perubatan ilmu hitam, dia akan mengganggu kita sebelum waktu-waktu macam tu. Sebab waktu tu saya tak tahu sama ada adalah mustajab sebab apa, saya tak tahu. Okey, saya teruskan. Gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ni, dia asyik nampak benda-benda yang misteri. Dia akan nampak kelibat, dia akan terdengar bunyi-bunyi pelik. Lepas tu dia asyik nampak macam cahaya lalu. Lepas tu dia rasa macam ada benda melihat dia. Dia rasa macam something, benda yang dia tengok. Orang cerita kat kawan-kawan dia, semua tak percaya. Dia cerita apa-apa sikit, orang tak percaya. Okay, so antara tanda berikut lah. Okay, lepas tu bila waktu senja dan subuh, dia akan sentiasa nak rasa nak marah. Dia rasa macam tak puas hati, geram, rasa nak menjerit, rasa macam
macam nak tumbuk orang, rasa macam nak sepak orang, rasa macam nak rimbuk, rimbuk tu tumbuk lah. Dia rasa macam geram sangat ke orang, tak tahu kenapa waktu tu. Dia rasa macam pernah terjadi dia meracau. Okey, yang tu tahu lah level teruk, level 2. Level 2 dia meracau, maksudnya duduk seorang tu dia meracau seorang. Dia menjerit, lepas tu dia main pen, okey dia main. Dia tengok pen pun dia gelap. Okey. Aduh. Bodohnya aku, kenapa aku tinggalkan dia? Ah, dia kan jadi macam tu lah. Okey, biasanya diganggu lah. Okey. So, jadi selalu sakit belakang pada waktu senja dan juga subuh. Saya pernah dah cakap tadi. Okey, lepas tu marah saya tiba-tiba. Dan juga lebam. Yang terakhir, lebam pada tubuh-tubuh tertentu dan juga jari kaki. Jari kaki lebam tu disebabkan hantu ataupun pelesit. Dia akan menghisap darah ataupun hantu raya seumpama dengannya. Hantu raya sebenarnya apa yang saya faham lah. Apa yang saya faham hantu raya zaman dahulu. Okay, saya nak cerita sikit lah. So, yang ni benda-benda ni, tanda-tanda ni dah settle lah. Tanda-tanda ni kalau korang ada, mohon untuk berubat ataupun rujuk kepada yang lebih pakar. Boleh berubat, jumpa ustaz. Ustaz akan baca rukiah, nanti korang akan tahulah sama ada okey ke tak. Okay, bagaimana kita nak mengelak sesuatu ataupun perkara tersebut berlaku. Yang pertama adalah dengan cara baca bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahisyafi, bismillahilkafi, bismillahilmuafi, bismillahillazi la yadru ma'asmi syai'un fi ardi wala fis samai wa was-sami'ul 'alim. Itu antara bismillah 5 untuk mempertahankan diri kita daripada sihir. Baca waktu subuh dan juga waktu asar. Baca kalau saya, bagi saya, waktu nak naik motor ke, selepas naik motor ke, tengah naik motor ke, bawa kereta ke, saya akan baca bismillah 5. Setiap kali saya teringat, saya akan baca bismillah 5. Okey, mana-mana korang rasa macam teringat ataupun boleh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, keluarkanlah aku daripada kalangan orang-orang yang zalim. Okey, faham tak? Itu antara doa-doa Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, seekor ikan. Okey, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang tu boleh digunakan untuk doa untuk COVID pun boleh. InsyaAllah, korang kena percaya dengan setiap zat-zat ayat Al-Quran tu, setiap huruf tu kena percaya. Okay, so saya nak teruskan. Saya bukannya baik mana, saya nak cerita sikit lah. Lajunya saya cakap. Okay, saya nak cerita sikit tentang saka. Yang ni intro tentang sihir ataupun santau lah. Nanti saya akan kongsikan bagaimana cara kita nak mengelak lah. Okay, itu baca bismillah 5, baca bismillah 7. Okay, bismillah 7 tu korang boleh google, ada tulis bismillah 7 untuk mempertahankan ataupun menghantar balik barang-barang sihir tersebut. Okay, dekat rumah, kalau korang nak tahu, benda ni pernah dicuba oleh 3 orang. Saya pernah kongsikan yang dia bagi feedback pada saya. Okay, korang boleh cuba duduk dekat rumah, dekat ruang tamu. Kalau nak tahu benda tu buatan orang, ada video, saya tak boleh nak kongsi sebab video tersebut mengaibkan family tersebut. Jadi saya tak boleh nak share video. Ada 2 video yang kena meracau. Okay, dan dia tahu siapa yang buat. Jadi dengan cara senang sahaja, korang duduk kat ruang tamu, tapi dengan syarat kena berani. Duduk kat ruang tamu, baca Al-Fatihah 1 hingga 100 kali. Baca sebanyak 100 kali di ruang tamu ataupun di ruang bilik tidur. Dekat mana-mana tempat yang rasa selesa, tapi pastikan ada 2 orang paling kurang, iaitu belakang dan belakang, membelakangi dan menghadap ke tempat yang berbeza. Belakang tu menghadap each other, tapi muka menghadap tempat berbeza. Masa tu korang duduk kat ruang tamu, buka je lah lampu, tak ada masalah. Cuma korang kena beriman kepada surah Al-Fatihah tu. Maksudnya kena percaya pada surah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 hingga 100 kali. Okey, dan pada waktu tu akan muncul wajah-wajah orang yang mendatangi ataupun menyihirkan family korang. Benda ni terjadi, kepada seseorang. Dia nampak sendiri yang buat benda tu adalah kakak ipar. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua yang buat dia sendiri adalah adik-beradik sendiri. Kisah yang ketiga yang buat sendiri adalah jiran rumah tetangga. Dia buat ni, saya ada kata saya ada 5 video kan. Okay. Yang keempat adalah bekas kekasih. Dan yang kelima adalah rakan sekerja. Rakan sekerja pun jangan percaya sangat sebab dia kenakan korang. Rakan sekerja ni yang teruk sekali, member ni kena bisul sebab dia letak benda tu dekat kerusi. Bila duduk, dia terus bisul. Sampai sekarang, bisul tu keluar. Saya tak tahulah sejauh mana
related dengan scientific, dengan ilmu hitam. Jadi terserah kepada anda untuk percaya ataupun tidak. InsyaAllah saya akan kongsikan seterusnya bagaimana kita nak tahu dalam rumah kita tu ada makhluk lain ataupun tidak. Okay, bagaimana kita nak detect, bagaimana kita untuk melihat sama ada mereka tu ada dalam rumah ataupun tidak. Okay? Okay, nantikan episod berikutnya pada malam esok. InsyaAllah saya akan kongsikan bagaimana kita nak tahu sesuatu berada di rumah kita, entiti tersebut menemani kita ataupun menjadi tetamu yang tidak diundang. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Jumpa pada malam esok. Terima kasih. Please komen dekat bawah kalau saya punya info salah, kalau saya ada bagi untuk penambahbaikan. Okay, terima kasih semua. Okay, please like, share dan juga subscribe. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.